Oh, ya nggak apa-apa. Penegasan lagi. Kan semua orang punya hak. Berarti. Kenapa? Kan digaungkan kalau bakal berpasangan dengan Prabowo itu gimana tanggapannya? Sama dengan Prabowo. Iya, Pak. Oh. Ya, enggak apa-apa. Penegasan lagi. Kan semua orang punya hak. Berarti Mas Gibran masih mendukung dari tim pemenangan Pak Ganjar atau seperti apa? Sampai hari ini masih. Karena saya tidak pernah melihat statement dia mencabut gitu. Pak Ganjar nanti interview Bapak dengan Najwa Shihab, Bapak optimis kalau misalkan dukungan Pak Jokowi masih dengan Bapak gitu. Nah, dengan semakin kuat isunya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo, apakah Bapak tetap optimis dukungan Pak Jokowi kepada Bapak? Optimis. Pak Ganjar, tadi kata Pak Hasso, Pak Gibran jadi jurkam Pak Ganjar, apa benar gimana? Iya, kan sudah dari dulu, sudah siap. Dan sudah diiyakan dari Pak Gibran sendiri? Beliau sendiri dulu yang ngomong. Bahkan pernah minta bareng saya, lalu saya ajak di Bogor, dan ada lari-lari sama saya, dan itu minta kapan lagi Mas, gitu. Jadi sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi ada apa mencabut dukungan atau tidak jadi ikut, belum ada sampai hari ini. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.